sama bibiknya. Wih. Mak. Kalau bawa sama bibiknya kan besok-besok enggak sibuk nyari. Tanam ya. Apalagi sawit enggak laku kan harus tanam banyak-banyak daun ubi. Ganti nasi. Seloro lah. Ini kita rebus untuk sayur-sayur siang kita ya. Karena sambalnya udah dibawa tadi dari rumah. Kawan petengah kerja udah makan duluan lah. Lapar. Lapar lah. Boleh ganti. Oke ya, sampai di tengah. Jadi kita ini rebus pucuk ubi yang di bawah tengah tadi untuk sayur kita siang, makan siang ya. Tadi sambalnya di tengah sudah buat di rumah. Nanti setelah makan kita lihat-lihat ya, sudah seperti apa tanaman kita di kebun yang sudah sangat semak sekali ini sampai di tengah. Jangan hanya lihat, kalian bersihlah. Iya, aturan tadi di tengah. Makan pakai sambal aja, cuman Pak Tengah ini memang suka kali tambah-tambah kerjaan ya. Kalau selera makan. Sedikit aja ya, Pak Tengah. Ini dia pucuk ubi kita, Pak Tengah mau masukkan air dengan garam ya. Panasnya pun tidak jelas kan? Ya, iya. Sebentar, cuman kita kerja nanti udah hujan. Nunggu rebusan kita, di tengah mau bersihkan dulu depan kubu ini ya, biar semangat kita melihatnya. Sampahnya sini aja kita buat. Ya maksudku, topi muta habis. Oke ya, sahabat di tengah, jadi rebusan kita sudah masak, di tengah langsung angkat dan kita langsung makan ya. Sudah sangat lapar ini sahabat di tengah. Oke, jadi kita lanjut makan siang ya. Es kan? Pak Tengah dia katanya air es saja. Mari ikut makan siang semua sahabat di tengah. Makan siang kita ya. Manci gerenak yang kelak karau. Tak kering dulu? Lau masih. Lau.
pedas. Kita tambah ya. Ini dia labu kita ya, sahabat Bitang. Sahabat Bitang masih ingat ini dulu yang ditanam mama dengan mak mertua ya. Sudah mulai dia ada mutiknya, sahabat Bitang. Ini mutiknya. Kita tengok ya, itu dia. Tapi ini kayaknya belum pernah di aturan kalau labu ini supaya dia lebih subur banyak buahnya. Kita harus ambil pucuknya, sahabat di tengah. Kalau orang Karo bilang taruknya. Kata Pak Tengah sudah kumasa hari itu pucuknya katanya. Pak Tengah pergi dia. Dia kerja potong pelepah ya, sahabat di tengah. Di tengah mau bersihkan dulu semua inilah. Dekat-dekat batangnya ya. Nanti kalau semuanya pun kena musim kemarau, semuanya nanti kita bersihkan, terangkat-angkat nanti akarnya bisa mati sahabat kita. Ada juga di situ mutiknya sahabat kita, itu. Kita bisa lihat ya itu. Ada juga mutiknya sahabat kita, ini dia ya. Hari ini Bitengah sudah siap bersihkan pas di depan gubuk kita sama bersihkan jambe kita ya, labu kita. Besok Bitengah akan bersihkan semuanya keliling gubuk kita dan menanam ubi Bitengah. Apa letak dulu di dekat yang dingin-dingin lah. Besok kita potong asam. Kecombrang pun sudah tumbuh subur sahabat Bitengah. Ini memang matahari memang di sini panas, sahabat di tengah. Di sini memang sedikit panas ya. Matahari juga masih apa, padahal ini sudah sore ya, kata Pak Tengah. Sebentar lagi kita balik lah, katanya. Jadi, besok di tengah sambung untuk bersihkan gubuk kita semua dan tanam lagi sayur-sayuran kita ya. Karena, serai-serai kita juga udah butuh dibersihkan semua dengan gubuk semuanya nanti di tengah. Apa ini ya? Tupai. Tupai. Jatuh dari batang sawit ya, sahabat di tengah ya. Mau tadi katanya enggak tangkap tadi, kita lepaskan aja. Lepaskanlah, kasihan, lepaskan. Lagi dia tarik dia induknya. Nah, dilepaskannya ya. 1, 2, 3. Oke. Dia juga mau hidup. Biar priat. Dilepaskan ya, Bik Tengah pun bilang lepaskan aja, kasihan. Ya lepaskan aja biar banyak nanti. Unik juga itu tupai dia kan. Kopi. Ambil. Kopi dulu, Mek.